Lepas tu kata nak doa apa tu doktor? Tu doktor tu kata saya ni ada kanser. Lepas tu kami kata insyaAllah kami doa. Kemudian saya terdetik ayat tadi tu. Maka saya kata, doktor, kami bukan boleh buat banyak, tapi ada satu ayat ruqyah zikir yang ada dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat tadi saya tunjuk tuan-tuan lah. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Tu perkataan khalaqa ada kat situ juga lah. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan Allah yang menciptakan aku dan memberi petunjuk pada aku. Allah jugalah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Dan ketika mana aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Itu ayat dia lah. Jadi kami kata, cuba doktor baca ayat ni sampai habis ayat 73. Ayat 83. Daripada ayat 78 sampai 83. Wirid. Hak tu ya kami kata. Sebab kami pun tak ada ilmu. Tapi kita ada Quran lah. Kita hafal Quran. Doktor tu kata, terima kasih saya amalkan. Dia kata, lu tu ya. Tahun 2002-2003 lalu tu. Lepas tu tak ada, tak jumpa dah. Sampai kami pergi Mesir 2005. Masa kami 2005 tu, doktor ni dia ada bank in kan duit pada kawan saya. Ada jumlah berapa ribu ke apakah. Dia suruh bagi dekat pelajar. Dia suruh bagi dekat pelajar tahfiz Pulau Pinang. Jadi kami tak ambil hak yang jadi imam tu. Kita bagi kat semua kawan-kawan lah. Pasal apa? Sebab doktor ni sembuh daripada kanser dia. Jadi yang ni saya tak boleh lupa. Sebab tu bila saya ada peluang cerita, saya cerita kat tuan-tuan. Ambil doa ni amal lah. Bukan doa semata. Kalau macam ni kan, ya Allah sembuhkanlah kami ya Allah. Hak tu saya reka. Mana saya baca sendiri. Hak ni ayat Quran. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14. Allah kata apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ini ayat semua orang hafal. Apa dia? Bukankah Allah cipta kita? Pengetahuan Allah tentang kita sangat halus. Dia dah bagi dah petua dia antara yang ada. Hak berubat hospital, berubatlah. Hak zikir kena ada. Jadi pada tuan-tuan, berdasarkan cerita ni yang saya ingat, amal dan wiridlah ayat ni. InsyaAllah kesembuhan tu Allah hantar mai. Ha ni.